Okay guys, hari ni aku nak review Explorer Exeus dengan Jet Blaster Exeus 2. Okay guys, stay tune bersama Botek. Okay, depan aku ni ada Exeus dan Exeus 2. Okay. Untuk pengetahuan korang ni, Exeus ni dia dikeluarkan oleh Explorer SG, dan lepas daripada dia keluarkan Exeus ni, Jet Blaster, okay, Jet Blaster ni dia beli design Exeus ni dan dia buat dia punya Exeus yang dia panggil Exeus 2. Okay, untuk pengetahuan korang, Exeus masa dia keluar harga dia $480 sampai $510. Okey. Kenapa Exeus 2 murah dan kenapa Exeus masa Explorer keluarkan ni mahal? Okey. Kalau korang nak tahu, dia punya material dia beza. Okey. Kalau korang tengok kat sini, dia punya body dia sangat-sangat tebal, dan dia punya weight untuk body saja dah berat dah. Ni tak ada internal. Kosong eh. Ini body saja sudah berat. Okey. Sebab dia punya apa ni? Dia punya body ni sendiri dia CNC. Okey, untuk Exeus pula dia, yang aku tahu, dia injection mold, dia molded lah. Bukan injection molded, dia molded. Okey. Lepas tu dia punya body agak nipis. Durability dia, Exeus 2 ni lebih, orang cakap lebih ringan lah. So korang lagi senang nak bawa kan. Jadi Exeus, untuk Exeus Explorer ni dia lebih berat, berat gila. Sebab dia punya totally body dia satu ni semua dia CNC. Okay. First, dia punya ketebalan dia, yang Exeus ni agak nipis sikit, so dia ringan. So ni dia agak tebal, dia berat. Tapi apa ni, kebaikan dia pula, Exeus ni korang dah tak payah nak reinforce lah. So Exeus 2 ni dia ada reinforce dia, reinforce dekat dia punya pelanga tube. So bila pelanga tube entak tu, dia tak patah. So untuk ni, aku rasa dah tak payah reinforce lah, sebab dia dah cukup keras lah dan dah cukup kuat lah. Okay, tapi untuk siapa yang nakkan durability untuk ringan tu kan, untuk bawa tu ringan, prefer Exeus 2 lah. Tapi untuk pengetahuan, yang mana minat lagi dengan Exeus ni, Exeus dah tak keluar lagi. Dekat luar tu ada berapa, aku rasa berapa ratus biji saja yang dia keluarkan. Okay, so siapa yang ada Exeus tu ni, boleh dikatakan rare lah. Dan harga dia pun boleh tahan mahal lah. Dia punya design dia sama. Okay, design dia, kalau korang tengok memang sama lah. Okay, ni yang ni add on lah, 3D print untuk ni. Dia punya kosong dia sama macam ni juga. Okay, kalau korang tengok, dia punya beza dia kan, okay, kat trigger dia, kat trigger first, lepas tu kat buttstock dia. Tengok buttstock dia ni eh. Lepas tu kalau korang buka buttstock Exeus tu, korang tak boleh masukkan kat Exeus yang Exeus Explorer punya, sebab dia punya belakang ni tak sama. Okay, perbezaan dia dekat bus stop ni, kalau korang tengok ni memang betul-betul tebal lah. Yang ni bus stop dia macam tu lah, bus stop dia. Dan bus stop dia kalau korang tengok macam sama, tapi sebenarnya kalau korang nak masukkan tak boleh. Sebab apa? Kalau korang tengok belakang ni, dia punya design dia lain. Nampak macam sama tapi tak serupa. Okay, so korang nak masukkan buttstock Exeus ke Exeus 2 tak boleh. Korang nak masukkan Exeus
tu ke Asus ni tak boleh. Dia punya yang lainnya sama, kecuali dia buat dia punya strike ni kat sini. Strike ni tegak straight. Yang ni dia ada dia buat macam ni. Okey, dia buat macam ni. Kalau korang buat jam door dia, kalau korang potong jam door dia, dia ikut ni. Dia ikut dia punya alun. Sini lah, straight lah jam door. Okey, untuk yang ni sama juga, tak ada jam door. Tapi kalau korang ada Asus ni kan, kalau korang pegang body dia memang solid lah. Memang betul-betul solid. Korang korang dapat dengar berapa tebal dia punya body. Okay guys, itu sahaja perkongsian aku. Thank you.